untuk media Eropah bersuara, berikut adalah tiga perkara yang mereka bincangkan untuk Malaysia. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Pasukan Kebangsaan Malaysia U23 mengalami satu lagi kekalahan dalam Piala Asia menentang Kuwait dengan jaringan 2-1. Ini sungguh memalukan dan membuatkan semua orang mengulas mengenai bola sepak Malaysia. Kalah kepada Vietnam dan Kuwait, dua perlawanan berturut-turut membuatkan media Eropah memperkatakan perkara ini. Pertama, mereka mengatakan bahawa Malaysia kini hanya kuda hitam di Asia, mereka hanya sasaran bulanan untuk pasukan lawan. Permainan yang sangat buruk, pemain standard, membuat mereka hancur seperti anak ayam kehilangan ibu mereka. Kedua, mereka berkata, jurulatih yang mempunyai pengalaman minimum tidak dapat mengembangkan permainan dan ia hanya membosankan. Lebih-lebih lagi, kami tahu bahawa mereka yang mengambil bahagian dalam acara ini adalah jurulatih kelas atasan dengan banyak pencapaian. Ketiga, FAM Malaysia tidak bertindak seperti negara lain yang menggunakan penaturalisasian dengan baik, seperti Indonesia dan Filipina. Kini kedudukan Malaysia menurun secara drastik untuk kedua-dua junior dan senior adalah satu tugas yang sukar bagi FAM untuk memulihkan prestasi sebelum ini. Walaupun sejak satu tahun lalu, Malaysia merupakan negara Asia yang sangat digeruni sejak dilatih oleh Kim Pan-gon. Namun kini segala-galanya sudah berubah, malah Kim Pan-gon tidak mampu berbuat banyak, malah dia diugut dipecat dari tempat latihan untuk pasukan kebangsaan Malaysia. Malah, kini saingan itu telah berubah menjadi sebuah negara yang hebat, Indonesia mampu mara ke pusingan seterusnya dan akan berdepan Korea. FIFA menyerlahkan perkembangan ini, beliau amat kagum dengan bola sepak Asia Tenggara yang mampu bersaing dengan negara hebat lain. FIFA berharap bukan sahaja Indonesia, malah semua negara Asia Tenggara mampu bersaing dan mengambil bahagian dalam Piala Dunia pada masa akan datang. Apa pendapat anda? Sila komen. Jumpa lagi.